Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema FC nampaknya tak akan lagi menggunakan jersey putih di musim 2023 nanti. Sebelumnya, jersey warna putih selalu identik dengan jersey away yang biasanya digunakan Dedik Setiawan DKK. Hal tersebut disampaikan langsung oleh manajer store Arema FC, Ciptadi Purnomo, belum lama ini. Untuk jersey away kami ada perubahan. Kami menghapus warna putih. Sebagai gantinya, nanti akan ada kejutan, ucapnya. Ciptadi mengatakan, alasan tak lagi menggunakan jersey warna putih, lantaran Arema FC menginginkan adanya suasana baru. Selain itu, Arema FC juga menyesuaikan dengan tema jersey baru di musim 2023/2024, yakni Land of Fighter Return of the King. Tema tersebut dipilih sebagai lanjutan dari tema besar triologi yang telah dipakai Arema FC dalam dua musim terakhir ini. Temanya kembalinya Sang Raja. Ini akhir dari tema besar triologi. Jadi kami ikutkan di tema baru ini. Kami gabungkan, jadi kami akan bikin warna sesuai tema, ungkapnya. Begitu juga untuk jersey ketiga Arema FC untuk musim depan ini juga masih dirahasiakan oleh manajemen Arema FC. Biasanya, untuk jersey ketiga ini, Arema FC menggunakan jersey berwarna merah. Sedangkan untuk jersey home, Arema FC tetap menggunakan warna biru gelap. Untuk bagian atas dan celana berwarna biru gelap. Sedangkan kaos kaki berwarna merah. Kombinasi warna ini seperti halnya jersey Arema FC di musim 2019 dan sewaktu Singo Edan juara pada musim 2009. Artikel ini telah tayang di tribunjatim.com dengan judul Arema FC siapkan kejutan di jersey away musim 2023. Kombinasi warna ini seperti halnya jersey Arema FC di musim 2019 dan sewaktu Singo Edan juara pada musim 2009. Untuk warna kami rahasiakan dulu. Yang pasti ada kejutan. Termasuk jersey keempat nanti juga sedang kami rencanakan. Karena di musim lalu kami juga mengeluarkan jersey keempat, tandasnya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.